Batok kek. Belok kiri. Waduh, balapan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Azhari Rolfans. Kali ini gue lagi ada di stasiun Cimahi, guys. Kali ini gue mau nge-trip naik lokal Garut Cibatuan dari Cimahi tujuan Cicalengka. So, ikuti keseruan gue nge-trip ke Cicalengka, guys. Jangan lupa yang belum like, silahkan di like, share, komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita tunggu keretanya datang ya, guys. Wah, gua udah disuruh masuk ya. Let's go, kita masuk, guys. Ini dia, guys, lokal Garut Cibatuan tujuan Garut. CC201 kayaknya, guys. 9207. Ayo kita duduk paling belakang. Kereta 7 biasanya paling belakang, guys. Wah. Nah, dibuka. Oh, itu yang buka. Halo, belakang. Lari. Kita berdiri aja deh. Ya. Sudah ditutup. Oh, up. Sini aja, guys. A few moments later. Nah, ini dia, guys. Lintas langsung di stasiun Cikuda, Pak. Kiri ke awal kali, guys. 7723 yang lokal Garut Cibatuan tujuan Padalarang.
penampakan dari stasiun Gede Bage. Masih belum selesai guys, kita tunggu berapa bulan ke depan. Oh, ini ada PPKA-nya sama petugas JPL-nya. Sebelah kanan adalah jalur kereta kontainer Gede Priuk. Wih, ini perlintasan Gede Priuk. Berbelok ke kanan lagi. Di sebelah kiri ada jalur double track yang baru ya. Itu nanti belum disambung guys. Ini dia guys, stasiun Cimekaring baru guys. Masih progres juga guys. Masih mungkin masih 50% kali ya. Di sini ada perlintasan swadaya juga. Nanti ya, ini sudah dibangun pos JPL juga. Nanti akan ada perlintasan baru juga di sini guys. Di samping stasiun Cimekar itu ada masjid Apung Al-Jabar dan Gor. Cuma nggak kelihatan. Oke. Ada balapan yang masuk deh. Oh no. Ini balapan apa ya? Banyak banget orangnya. Oh turun ini aja. Ini stasiun Cimekar yang lama ya guys. Kita akan berjalan ke sana.